dalam. Ini ke dalam kemah. Batu tapak je bang, tapak rumah kan. Nyo je tapak rumah. Dia tak kenal. Berapa nyo? Don dekai no don 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 di kuna pan to et to dua kabe pun. Yo. BLA. BLA ni dah no. Yo. Dah no. Obenya. Bicara sama kamu. BLA. Beton PLN nyana bintih komando hubungi leon dek tunda tenda tinggal di likut pendopo pendopo rumah center nyana baka ya banget. Ke mana di apanya? Saya ni apa tu? Nyor. Mai yang ada ada gap kereta payah payah orang bawa. Sampai saat ini tidak ada orang yang pada peduli biar untuk saya. Kemana pada saya mengadu. Tidak ada OPEC. Saya mengadu ke apa tu Dora. Saya mengadu sama sama Pak Lorong. Tapi tidak ada OPEC ke ada. Pernah mengapa? Karena saya yang nomor satu orang miskin, yang nomor dua saya tidak punya uang. Sedangkan orang lain ada yang dapat 4
ada yang dapat 5, ada yang dapat paling kurang apa yang 2. Cuma saya jangan apa itu 2 separuh pun apa yang tidak ada. Sudah berapa lama Bang tinggal di Barak? Tinggal di Barak ini dari jumlah apa yang 2 yang apa itu positif itu 2005. Di mana sebelum gunung tsunami tinggalnya di Bu Tapadang. Terus mengungsi kemana? Habis waktu apa tsunami langsung apa tu ke sini duduk di tenda tenda UNHCR. Sudah itu habis di tenda baru di apa ya dikasih barang. Itu pekerjaan apa? Pekerjaannya dalam mencari rotokan. Jadi apa ya berjual plastik apa yang dapat. Karena dulu saya pada perginya dengan becak dayung. Tapi ya pakai supir. Karena saya enggak bisa mendayung. Dah tu barulah apa yang dikasih becak mesin oleh orang Uskir. Waktu sebelum tsunami kan pakai becak dayung. Itu ya, berapa ya, anggota ya, Bapak? Ya, ya, ya. Anggotanya dulu ada 10. Sekarang saya sendiri. Apa ya tidak lagi pakai anak buah. Karena ada lagi modal. Modal habis apa ya dia apa kena tsunami. Modal apa tuh habis, apa tuh rumah hancur, alat apa tuh di rumah tuh apa yang habis semua. Saya waktu hari apa tsunami itu saya di rumah di Kota Padang tengah minum kopi. Udah tuh datang gempa. Apa yang ada kita gempa kebetulan roboh apa tu ke di sini yang di depan apa tu rumah saya. Udah tu saya lihat apa ya air apa tu udah keluar di apa yang depan rumah ke apa tu air bor. Sudah bersiap bilang apa tu sama apa tu orang rumah saya ni kita lari naiklah apa tu becak dayung. Naik apa tu becak dayung pergi tu ke simpang Ketara. Sampai apa tu kami ke simpang ke Ketara sudah naik air. Berarti bapak waktu itu dibawa oleh siapa? Anak buah apa atau orang lain? Oh, orang lain. Tukang becak. Yang bernama tu Lekman. Orang Jawa. Apa tsunami ada apa ada pengungsian dulu di kantor Bu Bupati. Berapa lama tu di kantor Bupati antara apa tu? Apa tu apa yang enggak salah adalah 3 bulan. Lepas tu baru masuk orang luar dikasihlah apa yang tenda. Saya cari tenda dapat apa tu di sini. Satu tenda 2 kakak. Apa tu saya sebelah tu ada orang lain.
Nah, udah tuh berapa lama tuh di tenda barulah dikasih bara. Sampai saat ini yang kasih bara ini orang apa tuh Spanyol. Sampai saat ini masih apa yang di bara apanya belum dapat rumah. Saya waktu apa tuh janjikan rumah pertama diangkat apa Bapak Bu Bupati sampai saat ini macam mana waktu kita pergi ke kantor walaupun ke apa tu apa pendopo tapi janji aja tapi yang ketentukan tidak ada apa tu harapan kami harus apa tu cepat hanya jangan kayak gini apa tuh berkas kartu sedangkan waktu patu kami pergi ke patu apa yang kantor camat apa kata camat oh nanti apa tu kita cek apa tu ke barat tapi tidak ada di apa yang tidak ada orang yang apa yang cek tidak ada orang yang apa yang datang ke apa yang ke sini untuk melihat kami. Yeah.